Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, subscribe dulu nak ya bih. Kalau nak klik animasi kita, hot serunya. Maka Tuan Menteri Tidewi, yang calik mata kepada isteri muda mengajar selama, menanggulah juga sesok dukun wanita poh cita nebrahi, hujah kau jengi panas manase. Maka Tuan Menteri Maya Mora, ambillah juga di dalam kayak berkata buti mata Tuan Menteri Tidewi, bubuh di dalam kayak cina kuni. Nak tahu ya pula, dari pantai laut, anak guru yang muda-muda, dari peti timur pulih mula. Tahu ke pula, peti mata Tuan Menteri Tidewi di dalam kayak cina tuni di tempat kolang kolik pula naro lagi. Blah. Di pengasuh Pak Oge, pengasuh ku. Apa iya? Ada lep belakang ni. Apa sama Ada lep. Tak berpura Sama. Mata muka kena colek. Kau mocik kena colek. Mocik? Mata muntiok apa yang buat apa? Mata bengok. Sadak you. Aduh, syarat you ke apa dia? Apa ya? Aku tak tahu aku dengan budak kata. Haa, tu dia. Abe sae. Ha. Abe yo. Ada. Abe ma. Oh. Jangan tioklah juga pengasuh tiga orang. Kita tak boleh dah duduk sini. Marilah juga kita berjalan ke dalam hutan cerai bukit bukan gunung ni. Tak boleh kita duduk sebab kita duduk setelah juga kita mati. Ambo ni gak mato molek terapok doh. Orang lain pebini juga tak buat nyanyuk pada tua sini. Kita jalan mana biya? Nak sapa dalam hutan ya. Lepas tu kita ni sudah sapa dalam hutan. Tepat pun tatu kepada Ken. Pun tuan kudu. Hari ni mocik tu hantri si Dewi letih sorok badai. Sebab dia ni sapa bulan nak beranak esok karang dah. Lepas tu kita tiga ni, siapa dia jaga, siapa dia tidur. Tak cakap kita sebab kat jaga belakang kita tiga orang ni. Haa, kita pergi gosek tu, Siapa dia tidur dulu? Kita gile. Gini. Meletak undang-undang, Saing. Biar meletak? Meletak. Mula-mula ni, kita kata ke, amu tidur. Haa, pasal tidur dulu kita gile. Lepas amu tidur, bayar dengan memak jaga. Haa, kita gelik. Patut mau tidur, abang mak habis jaga pula. Haa? Patutlah bagai mau tidur, abang mak habis jaga. Haa, tak kena, Syed. Gila-gila semua-mu nak tidur. Aku gila kan, nampak tidur. Dengar kat dulu. Kalau nak tidur. Haa, tak ada nak molek, Syed. Mula-mula, mau tidur. Haa, mau tidur. Lepas mau tidur, abang mak ngabe yo jaga. Ha ya la la kita gile. Abang mak ngabe yo jaga, mau tidur. Ha? Amau tidur, abang mak ngabe yo jaga. Ah, gak lah wayo sai mano pak aku tidur jaga semacam ni. Oh, dekat dulu dia. Juga agak tua. Tujuh kali bokok, tujuh kali betul. Pengasuh agak tua, apa kau pengasuh? Macam mana aku sini? Kamu diantilah berkata-kata. Wajahnya muruh, arnunya masak. Pucat dengan tubuh, layu dengan badai. Telak kulit, berjalan juga agak tulan. Sekitis-sikis, berjalan dengan suara jari. Menjerikan para lagi agak tua, apa kau? Tuiku maraja nomeko putih, tuiku. Tidak, tuiku sore jeduk gusing. Patik pusing juga ku. Aduh, agak tua apa dah kau? Jadi kamu tahu di kami kesokan pusing? Patik tahu tuiku. Pikiran tuiku separuh menjadikan sasaran gila. Kamu tahu penyakit agak tua apa dah kau? Begini tuiku marah jelmi kau putih. Sabaklah juga penyakit tuiku terjadi.
bono tu aku tuan Menteri Cilewi tidak seperti bono dulu do. Aduh, pengasuh itu apa dogo? Oh ya bangga, para kini kami sapa dia wajahnya, sapa dia wazali. Kalau waktu wazali, utama kami bayar mah, utama budi kami bayar budi, utama lo kami bayar dah lagi pengasuh itu apa dogo ya? Sobaku, bono tu aku tuan Menteri Cilewi. Mato tak napok doku. Dengan semua nyawa Zoli kepada isteri muda Aino tuiku maraja seramu Tuan Petri Maya Mahura colek buti mata bono tuiku bubuh di dalam kejin aku ni. Aduh, masuk orang itu apa doku. Sabarlah juga kami tak boleh tidur beraduh kusina. Hai sangat beragam lewato cepat nak berlaki sama lila Prabu Jaya. Jadi bono kami Tuan Menteri Sri Dewi pengasang itu apa doga? Mata tidak napa do nyicalek kepada istri muda yang celaka maraja kamu. Benar tu iku maraja ni kau putih. Aino tu iku maraja seramu ni gak tak ada agola. Okey lain pun bu istri dua juga. Tak sapa Pak Zoling pada kaya tua begini. Macam mana kita nak buat pengasang itu apa doga? Macam mana pengasang? Begini tu. Kau kicau pula dengan bono tuiku Tuan Menteri Sri Dewi. Hari ini patin hoyak para ketuiku. Jikalau tak dapat buka mah, buka perok, jalan mah, jalan perok, tentulah juga buti mata bono tuiku Tuan Menteri Sri Dewi tak boleh ku. Aduh, pengasang itu apa dah kau? Kamu berkata apa kena-kena dengan buka mah, buka perok, jalan mah, jalan perok, apa dengan sebab, apa dengan kandok, apa dengan cerita asal dulu tak kalau mula pengasang itu apa dah kak? Buti mata bono tuiku Tuan Menteri Sri Dewi di dalam kenjena kuningku. Benar! Sudah tahu di tempat kolang-kolik pulau naro. Lepas tu? Nyomake kepala ke ike putih sisi rumah. Ike putih sisi rumah make putih botak bono kami Tuan Menteri Sri Dewi. Benar tuiku. Lepas dia make buti mata bono tuiku Sri Dewi, tuiku kena ambil lah juga buka mah buka perok jalan mah jalan perok. Kalau tak boleh buka mah buka perok jalan mah jalan perok kaku, tak boleh lah nak ambil ke putih sisi rumah jadi makan putih mata bono tuiku Sri Dewi. Aduh bangasang itu apa dah kau? Buka mah buka perok jalan mah jalan perok di mana bono tu sini kami nak bangga kami tak sanggup lagi menolak berita hajul lulu dan hati rumur dan di dalam dada lagi bangasang itu apa dah kau? Jalo mah jalo pego duduk lagi tapak tangan di wabantara guru agung buka mah buka pego tu jikalau tu aku tak royak patik no dan patik no agono tentu di wabantara guru tak bui dengan sebab tu aku royak nama patik no guru bui tapi ke apabila tu aku buka jalo mah jalo pego kena beringat ku beringat apa? Beringat apa? Buka mah buka pego boleh beringat apa? Bukan sakit dua apa dah beringat yang boleh putus sorak. Kalau putus sorak, nyanyolah puak kita, saya kita, sobat kita, rakyat kita, sorak kena bunuh. Putus dua orang kena bunuh, putus tiga orang, tiga orang kena bunuh. Aduh, pengasang itu apa dah kau? Tak guna dah fikir, benar tak pernah sabar. Ikut dia lah, putus tak pun cuba aku tak rela hari ni. Asal boleh, bukan maaf kau pegak, jalan mah jalan pegak. Selalu tu ikut naik ambil, dah kata nak korok kau kengi. Soalnya bono Tuan Menteri Sri Dewi tu kalau tu aku nak pergi jumpa apa boleh tak saya jumpa apa boleh biarlah juga kami tanya orang jumpa apa ke dulu kalau kamu kata su naik kami naik kalau kamu kata suki jumpa bono kami jumpa bono gini ku benar jumpa lah bono tu aku sendiri takut diri dia sore ni ga tak boleh kita patah lagi buruk baik cemelawa dia bono tu aku takut ada dia ikhtiar aku jalan lain dia takut mati kayak jatuh dia sore. Apa ketua baru kami jumpa lagi bono kami Tuan Menteri Sri Dewi lagi hari ini. Maka maraja Meko Putih pikir tak kena kamu tak sapa dengar kata-kata ketua baru jelmo di tempat bono Tuan Menteri Sri Dewi dengan serta-merta lagi blah.